Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda, yaitu Tutorial Golden. Ya, ini adalah ukurannya 122 cm dan ini adalah 130 cm. Kemudian lipat menyerupai segitiga. Seperti ini. Setelah bentuk segitiga seperti ini, kemudian ini adalah 15 cm bagian atas. Potong saja. Ukuran ini adalah 15 cm. Iya, 15 cm. Di sini. 15 cm. Kemudian bagian tengah ini bawa ke bagian sudut bagian bawah. Di situ. Ini adalah ukurannya 102 cm. 102 cm. Kemudian bagian 102 cm garis ke bagian tengah. Di sini. Garis saja. Garis secara perlahan seperti yang Anda lihat. Ya, seperti ini. Lihat saja. Garis secara perlahan. Garis saja. Ya, ini adalah 102 cm. Nah, kemudian potong saja bagian tengah atas dan bagian bawah. Ini adalah 102 cm. Kemudian potong. Potong mengikuti garis yang sudah disediakan. Potong saja. Baik, silakan pelajari tutorial gorden ini dan praktekkan di rumah Anda. Iya, seperti ini. Ini titik bagian bawah. Oke, ini adalah titik bagian bawah. Temukan titik bagian bawah ini ke titik bagian atas 15 cm. Ini. Kemudian garis saja. Garis saja. Nah, setelah garis kemudian potong saja. Potong saja. Gunakan gunting yang tajam supaya Anda lebih leluasa memotong tirai ini. Iya, tentunya seperti ini. Ini adalah bentuknya. Oke, nantikan cara saya mengukur untuk pemotongan.